teman-teman, kembali lagi di channel Evans Lukis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian, karena kalian bakal rugi untuk subscribe channel ini. Kali ini kita akan menggambar gelas, teman-teman. Kembali kita akan menggambar gelas. Tema alam benar, teman-teman. Kita buat seperti tabung terlebih dahulu. Kita buat seperti bentuk tabung. Untuk gelasnya ini seperti bentuk tabung, teman-teman, tetapi cuma berisi pemegangannya saja, pemegangan tangan untuk mengangkat gelasnya, teman-teman. Kita buat gelasnya, lalu kita buat di dalamnya, membuat bentuk pemegangannya, teman-teman. Buat di dalamnya, kalau sudah gini kita buat hiasannya di gelasnya. Kita buat hiasan di gelas, teman-teman. Kita buat hiasannya beruangan, teman-teman, agar lebih mudah seperti di thumbnail yang kalian lihat. Sangat simpel, mudah, tapi bagus, teman-teman. Kita buat matanya terlebih dahulu. Kita buat mata beruangnya. Lalu kita buat muka beruangnya, buat lingkaran saja, teman-teman. Setelah itu kita buat telinganya, telinga beruangnya kita buat. Lalu kita buat hidungnya, lalu mulutnya, teman-teman. Lalu sudah selesai, kita buat tangannya sebelah kanan, lalu buat kakinya yang sebelah kiri, kakinya, lalu yang sebelah kanan. Kita buat kakinya di sebelah kanan. Lalu sudah selesai, kita hitami kakinya agar kelihatan lebih bagus, teman-teman. Hitami tangannya juga kita hitami. Tangan yang sebelah kiri kita hitami, lalu tangan yang sebelah kanan juga kita hitami. Tak mudah sekali, teman-teman. Hitami tangan yang sebelah kanan, lalu telinganya kita hitami, telinga beruangnya, telinga yang kanan sekarang. Dan ikuti saja tutorial di video, dijamin berhasil. Lalu matanya juga kita hitami. Hitami, teman-teman, agar kelihatan lebih bagus. Kita hitami lagi satu, kita hitami. Sebelah kanan kita hitami, teman-teman. Kalau sudah kalian hitami matanya, lalu kita tebali seperti biasa, teman-teman. Kita tebali mudah sekali menebalnya, teman-teman. Asalkan rata, dijamin bagus hasilnya, teman-teman. Kalian bisa sesuaikan apakah sudah rata atau belum. Kalau belum, kalian tebali kembali biar semua rata, teman-teman. Kalau sudah rata, dijamin hasilnya bagus, teman-teman. Lalu pemegangan gelasnya kita hitami, tebali dengan spidol agar kelihatan lebih bagus, teman-teman. Kita hitami lalu ujung gelasnya kita hitami.
kami teman-teman. Setelah itu megang gelasnya juga kita cami. Cami pemegang gelasnya. Sekarang udah sekali teman-teman. Kita cami pemegang gelasnya. Kita cami. Kita ratakan. Kalau sudah selesai tinggal kalian warnai kalau kalian suka warnai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.